Gimana nih? Dede mau ilangin Naruto nya punya kakak. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ada di kolam renang. Nantikan kejutannya di konten Lesti Channel. See you. Masih dengan Lesti dan Bilar, tentunya kabar terbaru terupdate mereka berdua yang selalu menarik perhatian kita semua, apalagi di hari ini saat mereka berdua sama-sama bikin kisru. Ya, ceritanya ini adalah balas dendam sendiri Lesti karena Ila diganggu kemarin di vlog Rizky Bilar. Dan di hari ini rupanya Lesti membalaskan dendam Ila. Bagaimanakah, apakah Rizky Bilar akan murka mendapati Naruto-nya, miniatur semua Naruto dan berbagai mainannya dirusakin sama si Dedek Lesti, tepatnya diganggu seperti ia mengganggu Ilal. Ya, dan tak hanya itu, sepatunya pun dibuat, ya, dibuat perahu-perahuan di kolam renang Rizky Bilar sendiri. Hal itulah tentu membuat suasana di hari ini semakin cute banget. Ya, kita dibuat bertanya-tanya, murkakah Rizky Bilar akan kelakuan diri Lesti? Ya, kenyataannya adalah apa yang kita takutkan itu rupanya tak terjadi. Rizky Bilar tak memarahi ataupun murka pada kekasihnya, malahan ia menceburkan kekasihnya itu ke kolam renang di rumahnya. Hal itu tentu menambah kekiutan dan suasana menjelang berbuka puasa kita di hari ini menjadi semakin sesuai, hubungan mereka semakin romantis. Hal itu menambah yang namanya bumbu-bumbu cinta di antara mereka berdua. Ya, yang mana bahwa kejadian itu memang udah kita tunggu, apalagi tracer dan juga clue-clue yang dibikin Valdi sukses membuat kita semua penasaran bagaimanakah cerita di hari ini. Rupanya di hari ini jawaban itu kian nyata bahwa di antara Lesti dan Bilar memang memiliki kecocokan, sama-sama usil dan sama-sama tipe pengganggu. Tentu hal itu menjadikan kita semua pada seneng dan demem. Walaupun Bang Bi nampak masam wajahnya, tetapi dia selalu suka dengan apa yang dibuat oleh doinya. Akhirnya mereka basah-basahan dan mandi di kolam renang bersama. Udah itu mereka pun akhirnya menyantap hidangan masakan Ibu Rosmala Dewi, karena hal itu yakni vlog Lesti dan Bilar itu dibuat saat seusai beberapa hari lalu usai buka puasa. Kalau kalian penasaran dengan kejadian sebenarnya, dengan kejadian tersebut, jangan lupa untuk langsung mengunjungi channel Lesti Channel ya guys ya, agar kalian tambah seru dan tambah demen. Tentunya kalian ingin melihat bagaimana murkanya Rizky Bilar, tetapi Rizky Bilar pun tidak murka, malahan mengerjai balik Dedek Lesti hingga menjeburkannya ke kolam renang. Bagaimana kira-kira mood kalian kejadian tersebut? Lucu enggak? Demen enggak kalian pada hal tersebut? Kalau kalian demen ataupun suka ataupun tidak, jangan lupa kalian untuk selalu stay tune di channel kita ini dan juga kasih komentar agar keseruan menjelang buka puasa di hari ini semakin mencosot, semakin romantis karena kebersamaan dan cinta di antara mereka berdua. Itu saja ya. Jangan lupa untuk selalu berbahagia dan mengejar cita-cita kita semua. Terima kasih telah menonton. See you. Bye bye.